Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Sumarni Haryantio dengan NIM 23130101145 dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep moralitas dalam agama Buddha. Saya akan memulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moralitas adalah sopan santun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Moralitas dan etika sendiri dalam agama Buddha dikenal sebagai sila atau disiplin latihan kemoralan. Sila ini bukanlah suatu peraturan yang berisi larangan, tetapi suatu ajaran moral yang mengajarkan bagaimana umat Buddha dapat bertanggung jawab penuh pada setiap perilaku yang dilakukannya, yang meliputi pikiran, ucapan, dan jasmani. Untuk itu, setiap umat Buddha hendaknya bertindak dewasa dan bijaksana dalam berperilaku. Bagi umat Buddha, dasar pelaksanaan moralitas yang diwajibkan untuk dilatih adalah 5 latihan sila atau pancasila. Pancasila Buddhis sebagai dasar moralitas umat Buddha menjadi landasan hidup agar memiliki moral yang baik sehingga dapat menciptakan kerukunan di dunia ini. Isi Pancasila Buddhis sebagai berikut. 1. Aku bertekad menahan diri dari membunuh makhluk hidup. 2. Aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Aku bertekad melatih menahan diri dari perbuatan asusila. 4. Aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar. Dan 5. Aku bertekad melatih menahan diri dari tidak makan makanan atau minuman yang dapat menyebabkan kelemahnya kewaspadaan. Nah, selain itu juga, prinsip-prinsip ajaran agama Buddha seperti moralitas, etika, toleransi, dan cinta kasih secara universal juga dapat mendukung prinsip-prinsip Pancasila Buddhis. Nah, seseorang yang melaksanakan sila dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun makhluk lain. Manfaat dari melaksanakan sila yaitu mendapatkan kekayaan, reputasinya bisa menjadi baik, dan reputasinya bisa tersebar secara luas, dapat meninggal dengan tenang, dan setelah meninggal mereka akan terlahir di alam yang lebih baik. Dengan kesamaan dalam pelaksanaan sila, maka dapat menyebabkan orang-orang bersatu. Contohnya, seorang bhikkhu akan berkumpul dengan para bhikkhu lain dan melaksanakan sila yang sama. Hal begitu pula pada para bhikkhu ini akan berkumpul dengan sesama bhikkhu ini dan melaksanakan sila yang sama pula. Begitu pula jika ada seorang penjahat, nah penjahat ini akan berkumpul dan berteman dengan para penjahat lainnya. Begitu pula pada jika ada orang yang sudah berbohong, pembohong ini akan berkumpul dengan pembohong lainnya dan akan berbaur menjadi satu. Oleh karena itu, ketika ingin berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang baik dan serta memiliki sila yang baik, maka sila dalam diri kita juga harus ditingkatkan lebih baik lagi. Dengan pelaksanaan sila, diharapkan kita dapat menjadi seorang yang baik dan terkendali dalam berperilaku. Pelaksanaan Pancasila Buddhis bagi umat awam juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sila dalam bentuk pasif adalah landasan untuk mengembangkan sila dalam bentuk positif. Aturan tersebut bila dijalankan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya akan membawa kemajuan mental dan spiritual bagi diri sendiri, tetapi juga dalam bermasyarakat sebagai umat Buddha. Untuk membina dan memupuk sikap hidup, Sang Buddha juga menganjurkan 6 dhamma yang bertujuan agar kita bisa meningkatkan sila kita dengan saling mengingat, saling menghormati, saling menolong, menghindari percacauan. 6 dhamma itu berisi 1. Memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan juga akan terwujud. 2. Kita dapat menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan. Berbicara dengan etika yang baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnah. 3. Kita dapat selalu mengarahkan pikiran kita pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. 4. Kita menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan rasa kepedulian sosial. Dan 5. Melaksanakan moral atau sila etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat kita. Kita tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain.
Dan yang terakhir, kita mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis dan tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Sekian dari saya, terima kasih.